Buat kalian yang pengen beli akun Fresh yang diamondnya banyak, kalian bisa beli sama Rintana Akun ya guys. Instagramnya Rintana Game Shop V2. Dia jual banyak akun ya, ada OPBR, ada Rockman, ya ada Arcana Tactics, ada 7DS, ada Tensura juga, ya ada CDDT, Dragon Ball Legends juga ada, Genshin Impact juga ada tuh guys ya, banyak banget. Dan game-game lainnya juga banyak banget sini guys. Kalian bisa langsung kunjungin Instagramnya, linknya ada di deskripsi video ya guys. Halo teman-teman, kita pagi di game Captain Tsubasa Dream Team ya. Hari ini yang gue tunggu-tunggu ya guys, yaitu Dream Festival Misaki ya. Ada Michaelnya juga guys. Bannernya tadinya gue pikir satu banner ya, ngatunya dua banner guys ya. Si Michael itu kalau nggak salah bareng sama Espadas, si Misaki bareng sama Roberto ya kan. Untung Roberto guys. Jadi sekalian ya, kalau bisa dapat Roberto dapat Misaki sih lebih bagus lagi klub. Ya di sini gue DB-nya ada banyak, ada 2000, jadi udah pasti gue pengen dapetin si Misaki sih guys. Ada beberapa yang tanya sama gue ya, gue sekarang jarang upload video gitu, jarang live juga ya. Jadi gue udah 3 minggu sakit ya guys, gue udah 3 minggu sakit ya. Kemarin itu gue ambruk, kecapean ya. Ya kalian tahu sendiri ya, buat kalian yang udah kenal gue pasti tau lah ya, gue udah 8 tahun sakit ya guys ya. Jadi jantung, psikosomatik, stroke ya kan, udah gitu kemarin kecapean, ambruk, flu berat. Jadi dengan kondisi gue yang lemah, lemah otot, begitu flu berat, jadinya double guys ya, lemesnya double. Udah gitu ngurusin Kyo juga, jadinya ambruk nggak sembuh-sembuh sampai sekarang guys ya. Sekarangnya gue masih kadang-kadang kalau kecapean gitu ya, kayak misalnya banyak ngomong nih, tiak-tiak banyak ngomong, itu agak mual ya, mual begitu ulu hatinya sakit ya kan. Waduh, udah badan pegel-pegel, wah gue nggak tahu lah ini sakit flu apaan ya. Gila, baru kali ini gue sakit flu lama begini sih, nggak sembuh-sembuh cuy. Udah gitu keringetan terus juga guys. Jadi tiap kali gue ngomong nih ya, ini bajunya basah guys. Jadi gue sekarang pakai teori kepala doang sama tangan ya guys ya. Pakai teori kepala doang sama tangan sama kursi ya, siapa tahu bisa dapat Misaki coy. Baju gue hijau soalnya guys ya. Gue males ganti baju, udah biar basah sekalian biar keringetan ya. Oke, kita dulu ada update apa aja buat hari Jumat. Abis itu nanti kita baru bahas si Misaki sama si Michael ya guys ya. Oke, ada challenge road. Challenge road ini buat hari Jumat kan ya. Lumayan sih DB-nya ya guys ya. Eh, hari ini apa? Oh, hari ini ya challenge road ya. Oke, ada challenge road baru berarti guys. Eh, coba kita sebentar ya. Nggak ada apa-apa di sini ya, mesti lihat di challenge roadnya ya. Tapi lumayan sih guys, challenge road itu bisa dapat DB. Udah gitu ini nggak gitu penting ya. Untuk yang Dream Ball Cell itu penting sekali. Biasanya 3000 gue pasti beli sih guys. Wow, gila, Jepang part 3 anjir, Samurai Blue part 3 guys. Oh my god. Yuk kita lihat langsung yuk. Udah ada bocoran skillnya nggak? Ah, nggak ada ya guys ya bocoran skillnya ya. Wah, gila ini Ken banyak amat ya Ken. Kiper Ken terus muncul ya. Oke, ini Misugi ya. Misugi, Ken sama si Kishida ya guys ya. Oh my. Ah, nggak salah ini tanggal 2 semua ya. Tanggal 4 itu anniversary guys ya. Worldwide anniversary tanggal 4 ya. Jadi buat kalian yang main Captain Tsubasa Dream Team yang baru mulai mau main, wah sekarang saatnya sih guys ya, karena banjir banner coy. Ya ini gue pasti gacha sih ya, Jepang part 3 gue pasti gacha. Ada pakai PT juga. Ini ada Spanyol National Team ya guys ya. Wah gile, gila ada Raphael baru ya kan. Wah cocok nih buat kalian yang nyari Michael. Sekalian nih guys Raphaelnya ya di hari Jumat. Ada Grandios juga, ini pasti GG sih ya. Ada Lienista juga. Ada Dream Sepa Transfer ya. Ini mah skip aja lah ya, meskipun dropnya bagus-bagus ya guys. Cuman sayang sih DB-nya sih. Bulan depan anniversary ya, tanggal 4 udah gitu ada Dream Super Dream Festival juga, sama ada Super Dream Collection ya, pasti GG sih. Wow, ada Brazil National Team Transfer juga ya. Di Obral ini ya, Rival sama Senaldo-nya. Ya buat kalian yang pengen dapat ya, SSR Mixer juga hadir lagi di hari Jumat, lumayan ya. Dream Pot Transfer, oh di update playernya. Oke lah. Oke, sekarang kita bahas Worldwide Release 5th Anniversary Campaign ya. Gambar depannya Michael di situ ya. Wow, ada Levin Special Transfer guys. Apaan ini? Oh, ini yang gratisan ya. Bener nggak sih? Yang tiap hari dikasih gratis sih tiket ya. Jadi SSR player-nya itu ada Dream Festival, Dream Collection, ada Next Dream. Ya jadi ada gambar Levin, berarti Levin ini juga termasuk guys. Oke, ada Dream Match, All Out Dream Match, lumayan ini DB juga. The World Fastest Football Player Assemble, ini apa nih? Waduh, event OLF lagi guys. Ah, mana gue lagi sakit lagi event OLF. Oke, Daily Scenario Part 1. Oh ya sudah, lumayan ya dapat tiket. Ada Anniversary Cup juga. Di sini ada shotnya si Misaki sama bloknya si Akai ya. Anime gift for all guys. Get Carlos Santana wearing the Brazil National. Oh, hadiah nih ya. Gratis Santananya guys.
tanda peti. Udah gitu ada event mission part 1 ya, hadiahnya lumayan, ada DB-nya tuh ya, ada removal card juga, ada daily mission-nya juga guys, Dream Ball lagi. Nah, ini nanti hari Jumat sama tanggal 4 guys ya, banjir Dream Ball sih. Jadi kalian tenang aja ya, pasti banyak bansos. Kalau sekarang sih nggak ada. Ada login bonus part 1 dapat tiket juga ya. Oke lah, lumayan. Oke, lanjut. Ada 5th anniversary thank you gift. Ada Tamu to Ide dan Dream Ball di sana guys. Oh, tanggal 4 ya. Oh, ini pas anniversary ya. Pas anniversary kita kasih Dream Ball. Semoga ya Dream Ball-nya ini kan 5 5th anniversary ya, klub ya. Jangan cuma 50 dong, 500 gitu. Bener nggak guys? 500 DB, ada Tamatsu-nya 5 gitu kan, 5th anniversary ya kan, Tamatsu 5 dong, apalagi player banyak begini, gua aja kehabisan Tamatsu cuy ya, apalagi Sultan yang gacha-gacha terus ya kan, pasti butuh Tamatsu banget. Returner campaign kita dikasih apa nih guys, tanggal 2 ya, wah gua nggak tahu nih berapa yang balik lagi ya, semoga aja dapat DB banyak kita ya sama Tamatsu ya. Ada challenge power superstar lumayan ya, dapat DB lagi kita, sama ada nih volley-nya si Napoleon ya guys ya. Hari Jumat ya, ada volley barunya Napoleon. Coin transfer, oke lah. Oke, lanjut Dream Championship 2022 winner prediction poll campaign ya, predict the winner. Wah, ini mah gue nyontek-nyontek orang aja lah ya. Gue gak tahu sih guys, gue gak ngikutin soalnya. Ya, gak dikasih hadiahnya lagi. Ya, mungkin nanti hari Jumat kali ya. Desember login bonus. Ada gambar Genzo guys. Ada gambar Genzo nih. Feeling gue sih nanti Super Dream Fest di akhir bulan Desember kayaknya sih Genzo sih, udah pasti sih. Soalnya yang Jepang part 3 Hyuga nggak ada ya, Hyuga nggak ada, udah gitu Genzo juga nggak ada guys. Ada Dream Ball, SSR transfer ticket and more, lumayan. Oke lah, yuk langsung aja kita trailernya ya. Gue udah ini udah agak mual-mual nih ya, parah ya, baru ngomong 5 menit gue teriak-teriak udah mual-mual gue. Gila, mah gue sih gak karena makan obat, mah gue jadi keganggu ini. Nankatsu Golden Duo, wis keren nih. Misaki solo true pass. Tornado Arrow, wow. Tornado Arrow Raiju Shot, anjir dia gabungin berapa skillnya pemain Tsubasa guys. Hyuga, Tornado, Santana sama si Hino ya. Oke lah, yuk langsung aja kita ke gacha ya. Kita lihat statnya dari Misaki sama skillnya ya guys, sama si Michael ya. Kita lihat si Michael dulu ya. Nah, ini Espadas gak usah dilihat ya, Espadas sih masih lumayan bagus sih guys. Oke, Michaelnya, wow, keren ya. Michaelnya warna biru, Miracle Child Who Serve God. Ya, gila sih dia. Emang sekelas sama Tsubasa ya, kemampuannya ya guys ya. Skillnya juga keren-keren ya, bisa niru skill orang juga kan. Tornado Arrow Raiju, lo bayangin. Ya, di sini attack-nya 43.000. Woi, klub gila nih. Ini sih, si klub sih. Tunggu. Oke, ininya gede banget ya. Basic stat-nya sih gede banget. Coba gue lihat ya, ada penambahan stat-nya apa enggak ya di ini skill-skillnya ya. Bonnya 6%, stamina cooldown, oke, limit 15%. Ya dia DM soalnya ya, jadi buat support juga guys. Direct hotline, ya bang, kok direct hotline-nya cuma 3% doang? Karena ini yang naik itu force-nya guys. Force itu naik dibandingin sama status yang naik, itu lebih gegean force naik ya. Momentum atau force itu lebih gegean dibandingin stat yang naik guys. Makanya dikasih 3% doang cuy ya. For the next special skill ya, ini siapa aja ya, berarti ini bisa ngoper ke siapa aja nih guys, langsung force naik 3%. Ada special skill block juga 2 biji anjir, 80% chance ya. Musuh 2 skill bakal kena block cuy, keren. Dribble range enchant ya, ini buat kalau Michaelnya ya pengen kayak orang gila ya, lagi critical ya full power, kalian dribble aja guys ya, harusnya sih imba sih, bisa langsung ke main depan ya. Sampai depan tinggal nge-shot, tapi Michaelnya nggak ada penambahan stat lagi, jadi ya cuma segini-segini aja guys. Nah, ini bukannya tim non Jepen ini wajib punya. Kenapa? Karena chance maker ya. Di tim Jepang kan cuma Tsubasa doang. Kalau di tim non Jepen cuma Michael doang sekarang guys ya, chance maker. Bisa pindahin pemain coy kalau lagi ngepas ya, keren banget. Ini gila sih. 530 momentumnya guys. Wah, sinting bener. Dan ini bisa di shot dari jarak jauh ya. Jadi GG banget. Woi, dribble-nya gope ya. Oke lah, dikasih dribble yang gope tuh guys. Ada, wah ini butuh Raphael ya. Lagi itu no motion. Oh iya, kalian mesti colok rank S-nya pasnya si Michael ya. Gue gak tau di shop ada apa enggak sih, tapi harusnya sih ada di shop ya. Oke, jadi dribble-nya ya 13.700, shot-nya 15.300, pass-nya 14.000. Ini gak ada penambahan stat ya, jadi istilahnya kalian jangan terkecoh, ini gede banget ya. Ini enggak guys ya, kalau kalian kurangin 20% taruh ya, kurangin 20%. Ini dribble-nya tuh cuma 11.000-an ya, shot-nya cuma 12.000, pass-nya cuma 12.000. Ya, tackle 11.000, intercept 11.000. Itu yang sebenarnya sih, kalau dia ada penambahan stat lagi 20% ya. Ya ini karena penambahan statnya udah digabungin ke basic statnya sih guys ya.
Physical 35 ya. Oke, speednya 9600. Oh, ini speednya agak kecil berarti ya. Ya, speednya sebenarnya cuma 7000-an doang, guys. Powernya 11000, tekniknya 10000 ya. Istilahnya gitu ya, kalau dia ada penambahan stat. Ini penambahan statnya dimasukin ke status gini dia, guys. Maka jadi gede banget ya. Jadi jangan terkecoh ya. Wah, bang, gila nih, super imba nih. Ya, statnya gede banget, gila, kayak orang gila statnya ya. Tapi nggak ada penambahan stat lagi, guys. Beda sama yang lain, kan. Kalau yang lain itu ada penambahan stat ya. Coba kita lihat si Roberto deh, bentar ya. Tapi Michaelnya overall sih bagus sih. Nih, Roberto, kalian lihat ya. Attack 35.000, defense 27, physical 30.900. Tapi dia ada penambahan stat, guys. Di sini, 13% ya. Force plus 13%. Itu doang ya. Itu doang ya, guys, ya. Ya, jadinya gimana ya? Mungkin lebih gede dikit sih. Ya, kalau dibandingin sama Roberto ya, dengan dia tadi nggak ada penambahan stat, cuma basic statnya gede banget. Di atas Roberto sedikit sih. Misalnya Roberto poinnya 11 ya, dia 12 lah si Michael ya. Harusnya sih Misaki juga GG sih, harusnya sih. Dia juga kayaknya nggak ada penambahan stat. Oh, gila nih. Misakinya merah, guys. Ya, seperti yang gue bilang ya, si klub itu suka banget pemain warna merah, guys. Gila, Misakinya merah, cuy. Roberto aja warna merah juga ya. Snyder yang baru kemarin merah. Gila ya. Klub itu cinta merah, guys. Sama kayak gue ya, cinta warna merah, cuy. Ya, tim merah dari pertama kali main sampai sekarang 5 tahun gue selalu cinta banget warna merah. Ya, akhirnya Misaki Dream Collection gue diganti sama yang ini deh, ya. Keren-keren. Taruh Misaki Artist Who Dance Through the Skies. Oke, Misakinya juga statnya kayak orang gila ya, gede-gede banget semuanya ya. Cuma dia kayak nggak ada tambahan stat lagi ya, pasti skillnya baru nih, guys, easy win ya. Dia bakal menang match up ya, kalau misalnya percentage-nya dia tuh 30% lebih, guys. Dan ini max-nya 3 kali dan ini bakal ke-reset waktu half time ya. Jadi gila sih ini sih. Tapi tunggu deh, di sini during full power football ya. Jadi jangan salah, guys ya. Kayaknya sih ini pas lagi critical doang ya, kalau nggak curang banget. Jadi pas lagi critical kalian ngopernya ke Misaki, ya kan? Ya, jadi kalau Misaki 30% lebih udah pasti menang match up dia, guys. Easy win katanya ya. Kill 1-2-nya baru ya, Nankatsu Golden Duo ya, bareng Tsubasa udah pasti dikasih high speed tornado Sky Alpha, ya kan? Ini header Misaki paling GG ya, pakai Tsubasa juga ya duonya. Overhead interception. Oke lah, tinggal colok dribble doang mati ya. Dribble sama pass-nya dia ya. Itu pasti di shop juga harusnya sih ada sih. Bonnya 6% ya, dua orang merah doang gampang banget ya. Dribble range enchant sama kayak si Michael ya. Auto intercept ya wajib ada sih ya Misaki gitu. Masa Misaki nggak ada auto intercept sih? High ball request ya karena dia ada skill ini ya. Ya berarti di Misakinya ini buat shooter berarti ya. Ada skill block cancel ya, guys. Dan ini 2 biji ya. Jadi kalau dia ketemu Zidane atau misalnya si Michael yang baru ya, ya nggak mempan ya. Skillnya di block ya, guys. Jadi bisa lewat-lewat aja, cuy. Ya di sini dia juga nggak ada penambahan stat sama sekali ya. Jadi ya statnya segini-segini aja, guys. Ya, dribble 16.000, tapi ini gede banget sih. Ya, dribble 16.000, shot 15.000, pas 14.500. Tackle 12.800, intercept 12.000. Oke, berarti ini Misakinya nggak gitu bisa begal ya. Begalnya kecil, guys. Physicalnya, speednya juga kecil banget ya. Cuma 9.000 doang ya. Power 12.000, teknik 11.000 ya. Oke lah, jadi yang kurang cuma speednya doang ya. Sama ya, Misaki sama Michael yang kurang speednya. Kalau si Michael lebih bisa begal, Misaki ini lebih nggak bisa begal, guys. Lihat tuh, begalnya cuma 12.000 dan nggak ada penambahan stat lagi ya. Ya, Misakinya berarti buat penyerang ini, guys ya, bukan buat begal, cuy. Oke lah, kita langsung gacha aja ya, guys ya. Suara gue udah hampir habis ya, nggak usah pakai ini lah ya, apa buang-buang sial segitu lah ya, bodo amat lah ya. Ya, demi Misaki, let's go. Oke, kayaknya langsung dapat nih, guys. Dapat, guys. Aduh, nggak ada rednya, nggak ada red up-nya, kentut. Gila, kalau langsung dapat sih, gue langsung loncat-loncat, cuy. Ya ampun lo, klap. Ya elah. Dikasih Nita Dream Pass, udah punya 2 klap. Oke, kita lanjut yang kedua ya, guys ya. Gua nggak banyak ngomong ya, soalnya lagi ini, guys, mual-mual, cuy. Oke. Wow, ini dapat nih, guys. Aduh. Ayo dong, klap. Oh, kenapa tidak ada red up-nya? Aduh, kesel banget gue. Ah, gila, bener-bener parah ya. Aduh, suara gue serak abis, ya kan? Ah, gila. Ini God Kaiser pertama kali Tsubasa game-nya muncul, guys. Oh my god, red-nya. Gila, jangan dong, klub. Wah, gila. Reset Toki lagi, guys, ke depan. Wah, bener-bener ya. Si klub. Ayolah, klub. Jangan begitu, klub.
Ayo dong, please. Ah, gila ya, dapetin SSR-nya susah loh, guys. Tuh, lihat tuh. Aduh, udah mulai-mulai nggak jelas, guys. Mulai nggak jelas, kambing-kambing. Wih, leadernya beda itu. Ya ampun, nggak ada yang pecah. Gile. Ya ampun. Oke, ini udah yang ketiga ya, guys ya. Gila ya, tadi yang pertama kedua sih dapat SSR ya. Cuma kok begitu ya si Klap ya, parah banget. Oke. Ayo dong. Ah, gila, udah mulai-mulai nggak jelas, guys. Bangke lah. Woi. Ah, gila lah ah. Makin lama makin kesel gue. Woi. Ya ampun. Gila ya. Oke, kita lanjut. Kita klik dulu Misaki-nya, guys. Aduh, salah. Gue mau klik. Aduh. Gue nggak bisa ya. Gue pencet mukanya langsung kebuka Misaki ya. Ya sudahlah ya. Let's go. Ayo dong, udah dua kali Jong ada SSR. Kali ini yang ketiga ada SSR. Iya. Ah, ini guys. Oh, kayak agak lamaan ya. Satu, dua, tiga. Yes. Anjir. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Ih, gila, parah banget. Gila, memori emas, guys. Oh my god, memori emas. Nggak dapat red up. Yang bener, anjir, kasih soda jadul sama Ken jadul. Wah, gila ini sih. Wah, gila rednya parah ya. Gila sih, Klap. Wah, lu sih gila lu, Klap. Klap, parah banget ini. Oke, kita lanjut ya. Aduh, sebel gue. Ya ampun, Klap. Klap, tolonglah. Ya ampun, udah berapa kali tuh SSR gue dapet, guys. Ya gila, gue tiap kali gacha Dream Pass kok emosi ya, guys ya. Aduh, Dream Pass. Begini amat Dream Pass ya. Ya ampun, Klap. Aduh. Gile. Ya kalau gacha serius kayak gini nih, guys. Kemarin gua gacha Kazuo itu sih nggak serius sih. Ya. Kazuo sama Jito itu pakai trik sih. Pakai trik ya. Trik ngeteng. Cuman gimana ya? Set. Anjir. Woi, ada chance sama kembang api, woi. Ah, dapat, guys. Retap. Mana retap gue? Ih, sumpah lu. Misaki. Misaki enggak lo? Misaki. Oh, anjir, Roberto Hongo. Ya sudah lah ya, oke lah ya. Oke, okay. I'm happy, oke lah. Gitu dong, gila ya, aduh. Mending kayak gini ya, pecah dapat red up ya. Dibandingin SSR nggak ada red up ya, bola-bola gitu, bikin ngesel ya. Oke, okay, guys, wah ini sih gue udah pasti dapat dua-duanya sih, guys. Ya, udah pasti dapat dua-duanya sih. Soalnya di sini dapat Roberto, ya kan. Taruh deh amit-amit gue PT, gue ngambil Misaki. Berarti gue dapat Roberto sama Misaki, guys, ya, mantep banget. Oke, kita lanjut lagi mencari Misaki Dream Fest. Tolonglah, Klap, kasih gue Misaki sekarang. Karena 1500-an mau gue simpen buat SDF Genso, cuy. Yeah. Ah, bangke. Set. Sumpah lu. Nggak muter-muter bolanya. Bikin kesel. Masao gitu kayak. Bener kan, ada kan Dream Pass Masao kan di sini kan? Masao Dream Pass kentut. Gila lu, Klap. Oke, kita lanjut lagi sampai 1500 ya, guys. Nanti gue lanjutin part 2 aja ya kalau amit-amit gak dapat ya. Soalnya suara gue udah habis, guys. Let's go. Ayo, Klap. Misaki. Aduh, udah gak jelas. Oke, dua kali multi lagi ya.
Ayo klub, udah nggak bisa teriak-teriak gue nih, udah nggak bisa teriak-teriak gue nih klub, kasih gue lah klub. Nah ini dapat nih please. Misaki. Tetap. Klub, klub suara gue udah habis, udah sakit leher, nggak dapet. Aduh, 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 aduh. Kalian gacha dapat apa aja? Komen aja di bawah ya, guys. Kalian dapat Misaki atau Roberto atau si siapa? Michael. Berapa kali gacha coba, guys ya? Komen di bawah ya. Wah, gilanya benar-benar parah. Oke ya, terakhir ya. Nanti gua lanjutin part 2 berarti ya, guys. Part 2-nya besok ya. Besok besok pagi atau siang gitu ya, part 2-nya ya. Misaki, Misaki. 2.500 nih, klub buat Genso nih. Ah, si klub lah kambing lah, si klub lah. Ya sudah ya, berapa DB nih guys? 500 DB zong ya. Nggak jong sih. Ya, dapat Roberto. Oke, kita langsung ke tim utama gua ya. Widih, siapa yang mesti diganti nih guys? Bingung gua nih. Ya, ini Misaki yang ini udah pasti diganti nanti besok sama Misaki yang baru, ya kan? Ini Tsubasa udah nggak tergantikan di sini pasti, ya Kazuo pasti di sini. Ku tunggu si Masao sebenarnya sih guys ya. Masao nanti gantiin Hyuga, ya kan? Siapa yang mesti diganti? Apa Hyuga aja diganti ya? Ini Hyuga kayak udah nggak gitu guna kayak si Hyuga ya. Ganti ini begini kali ya. Bener nggak sih? Tuh ya, kalau ini begini nyala nggak nih gua punya soda nih? Soda gua nyala nggak sih? Oh, nggak nyala ya guys ya. Wah, kacau ya. Soda butuh klub anjir, anjir. Ya, 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 ya. Sudah lah ya, berarti Hyuga masih gue pakai guys. Ya, Hyuga masih gue pakai. Berarti, ya sudah kita ganti si Nita aja berarti ya. Ya, Nita masuk kandang berarti guys. Ya, Nita. Ya, begini. Oke. Ede, keren, keren. Hyuga karena ya jadi macan tumpul sekarang ya. Hyuganya di sini dulu ya. Nah, di sini dia guys. Oh, mantep gak nih? Yoi banget. Dribble range enchant. Auto intercept ya kan, mantep. Wow ya, wih, ini long range drive shot berapa sih? 510 ya. Wah, gila, keren. Oke lah teman-teman, sampai sini aja Kapten Tsubasa Team Team guys, gacha Dream Festival Misaki sama si Michael ya guys. Ya buat kalian yang gacha, semoga hoki semuanya dapat Michael sama Misakinya. Gue bakal lanjutin gacha Misakinya besok ya guys. Thank you yang udah nonton, jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share, subscribe bagi yang belum. Kita lanjut berikutnya besok guys ya. Komen di bawah kalian dapat siapa aja ya. Thank you guys. Bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.